di boten jejeg. Kita bisa usulkan langsung kepada anggota DPRD Kabupaten Wonogiri yang malam hari ini rawuh. Semoga setelah acara ditalut ya Mas Nur gitu. Siap, nggih, matur sembah nuwun. Nanti juga diusulkan langsung oleh Sekretariat DPC Mas Beling. Mungkin ditambahi Mas Tri Komandan Staffel. Nggih. Ya, kita sebentar lagi akan menyaksikan jalannya pertandingan. Kita lihat dari kedua tim bola voli, baik Gudang Harjo dan Guntur Harjo, sudah melakukan doa bersama kepada perangkat pertandingan supaya menempatkan diri. Bola panitia, ya, sayup-sayup terdengar. Pasukan Kali Merah akan berhadapan dengan pasukan Nampu. Podo-podo segoro. Yang kita saksikan pada malam hari ini, yang ada di sebelah kiri saya melaporkan, tepuk tangan untuk tim bola voli Desa Guntur Harjo. Sebelah tangan kanan saya melaporkan tim bola voli dari Desa Gudang Harjo. Saya perkenalkan wasit yang akan memimpin jalannya pertandingan, yaitu wasit 1 Bapak Akur Prabowo, wasit 2 Bapak Arianto, dan pengawas pertandingan Bapak Gunawan. Wasit sudah siap-siap, bola dihadapi oleh atas. Sekali lagi kepada bench pemain, sudah disepakati hanya maksimal 3 orang, 1 pelatih, 2 asisten pelatih, dan 3 medical. Bagi yang tidak berkepentingan, dimohon sedikit bergeser untuk membedakan antara tim pelatih, pemain, dan penonton. Iya, mitra olahraga, kita saksikan bola dihadapi oleh dari Guntur Harjo nomor 7 Dwi Wijayanto. Timang timang bola senak Dwi. Jenteng servis lakukan terima dengan baik di sana. Angkat tinggi, siapa yang dituju? Semes. Bola pertama gandul Semes nomor 11 yaitu saudara Febri. Poin pertama untuk Guntur Harjo. Nomor punggung 4 Suranto. Jemping servis lakukan sudah. Biarkan keluar saja oleh Hendy. Saja pemain yang satu ini saudara Hendy, sepatunya anyar. Kita kembali ke lapangan. Nomor punggung 10 saudara Agus sudah lakukan terima dengan baik di sana. Siapa yang ditunjuk? Bola servis masuknya.
Namun sayang seribu sayang, semester dari Guntur Harjo terhalang temboknya Baluarti Gudang Harjo. Lagi-lagi poin untuk Gudang Harjo nomor 10 Agus. Servis Sultan lakukan. Sayang seribu sayang, bola tidak sampai. Indah poin untuk Guntur Harjo, 2-2. Inilah dia Dedi sudah lakukan terima kecil saja maksudnya. Siapa back attack maksudnya? Lagi-lagi tertahan oleh tembok Baluartinya Guntur Harjo. Poin untuk Guntur Harjo, 3-2. Jelas kepada panitia yang tidak bertugas untuk office boy. Kita kembali ke lapangan. Nomor punggung 5 Nikola Saputra sudah lakukan terima. Edi di sana angkat kecil masalah smash keras, masih ditahan di sana. Siapa yang ditegur? Salah pengertian antara Nikolas dengan nomor punggung 7. Poin menjadi 3-3. Nomor punggung 4 Duna. Resit yang kurang bagus yang dilakukan nomor punggung 6 Saudara Catur. Bila Duna servis sudah lawan kecil saja macam siapa itu Jojo semat. Maksudnya kecil saja masih diterima, masih diselamatkan. Siapa itu Jojo? Jadi Duna maksudnya Duna angkat tinggi. Siapa itu? Bola kecil maksudnya terhalang madaknya Saudara Hendy ngobok-ngobok net. Poin untuk Guntur Harjo. Fendi, inilah dia Fendi. Timang-timang bola sudah angkat tinggi, datangnya bola diterima nomor Saudara. Jadi sana siapa itu? Coba ketang maksudnya. Kecil maksudnya Hendy. Iya, luar biasa. Inilah Hendy, pemain asli dari Dawung, Desa Guntur Harjo, Gudang Harjo. Nomor punggung 11 Febri. Servis sudah lakukan kecil saja di sana terima. Siapa yang tunjuk bola? Semes. Walaupun terhalang namun poin untuk Guntur Harjo. Nomor punggung 2 Mary. Inilah dia Mary dari Guntur Harjo. Jumping servis sudah lakukan, terima saja di garis kecil maksudnya. Semes. Inilah dia nomor punggung 8 Chris alias Bokir, mesin gol atau mesin poin untuk Gudang Harjo. Nomor punggung 5 dari Gudang Harjo Nikola Saputra, timang-timang bola sejenak. Ternyata Saudara center poin Guntur Harjo 6-6. Sudah lakukan kecil saja maksudnya. Siapa yang dituju? Nas dari belakang namun keluar. Semester nomor punggung 4 Saudara Duna. Inilah Dwi Jayanto. Servis sudah lakukan, diterima libero dengan baik, angkat tinggi. Siapa? Chris. Lagi-lagi Saudara Chris menghasilkan poin untuk Gudang Harjo, 7-7. Inilah dia Hendy Jumin, pemain asli Gudang Harjo. Servis kecil sudah lakukan, terima dengan baik, angkat tinggi bola. Keluar. Semes nomor punggung 4 Saudara Suranto keluar. Poin untuk Gudang Harjo, 8-7. Hendy, timang-timang bola jenak sudah lakukan, kecil saja, terima angka Saudara Suranto dari belakang, masih bisa di cover. Siapa yang dituju? Kecil saja. Inilah dia Chris, pemain yang menjadi andalan dari Gudang Harjo berjuluk Bokir. Iya, lagi-lagi Hendy Saputra. Inilah dia Hendy Saputra, pemain dari Karimilah. Servis sudah dilakukan kecil saja maksudnya. Sudah terima di angkasa terjelang kecil, masih bisa ditahan Saudara Libero. Angkat Chris, siapa dituju? Kecil saja, masih bertubi-tubi.
Golan sudah main. Siapa yang dibocor? Colek Chris. Keluar dan poin untuk Gudang Arjo. Poin laki-laki, poin untuk Gudang Arjo. 10-7. Ngomong-ngomong bola sejenak. Servis sudah lakukan. Tinggi datangnya bola, angkat siapa yang dituju. Dekat ke belakang. Namun keluar. Kemesan keras dan TTO permintaan dari Guntur Arjo. Inilah kecerdikan dari seorang coach Hadi Sukoco. Anak asuhnya tertinggal 2-3 poin, langsung meminta TTO pertandingan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, dalam pertandingan bola voli pada malam hari ini tidak ada TTO nilai 8 dan 16. Hanya TTO permintaan 2 kali. Kita saksikan coach dari Guntur Arjo, Bapak Hadi Sukoco. Sedikit sedemi sedikit karena poin tertinggal 4 angka. Poin untuk Gudang Arjo. Hendy terima sudah bola di sana, angkat kecil saja matinya. Siapa yang tuju? Bokir, lagi-lagi Bokir Chris yang setiap hari bekerja menjadi Pak Menteri. Terima kasih Mas Chris. Inilah dia Chris, juragane lobster langsung nang ngarep. Lagi-lagi Hendy, servis sudah lakukan. Resik yang kurang baik dari nomor punggung 2 Mary dari Guntur Arjo. Poin menjadi 13-7. Hendy tiup atau kecup sedikit Hendy. Sudah lakukan, kecil saja maksudnya. Siapa yang dituju? Kecil dari Guntur Arjo, terima di biru di sana. Malunya boleh. Bola cocolan dari saudara Dona menjadi poin 14-7. Inilah dia Hendy nomor punggung 6 alias Jumi Hendy. Jumping service, flick service sudah maksudnya dan namun keluar. Sayang seribu sayang, sudah poin menjadi 8-14 nomor punggung 6 saudara Catur Maulana. Servis sudah lakukan, terima libero. Siapa itu tuju berat? Variasi. Oke, masih tertahan. Siapa yang tuju dari belakang? Kecil saja. Ditahan dari Guntur, angkat tinggi. Weh, masih ada libero di sana. Siapa yang tuju? Oke. Inilah dia Chris, pemain yang menggunakan akal, tidak hanya okol. Lagi-lagi Chris, nomor punggung 8. Inilah dia Chris. Putar-putar sejenak bola, sudah servis sudah lakukan, terima dengan baik bola. Agaknya kurang komunikasi antara nomor punggung 9 Bendi dengan nomor punggung 5 Dedi. Chris putar-putar bola sejenak, servis sudah lakukan kecil, terima dengan baik. Siapa yang dituju? Bola bermain, nah keluar. Poin 17-8. Poin untuk Gudang Arjo. Lagi-lagi Chris, timang-timang bola sudah lakukan. Siapa yang dituju? Servis sudah lakukan, terima dengan baik. Angkat saja di sana, siapa yang dituju? Dari belakang, masih ada libero. Kecil saja, colek sedikit. Masih ditahan dari Guntur Arjo. Masih tertahan. Keluar. Pengembalian nomor punggung 4 saudara Ricky. Libero dari Gudang Arjo. Jungkir kuali. Akhirnya bola keluar. Poin untuk Guntur Arjo. Suranto timang-timang bola sudah lakukan, kecil saja. Siapa ini? Agaknya perpindahan pemain dari Gudang Arjo tertangkap lensa kamera. 2-2 Bapak Arianto. Poin untuk Guntur Arjo. Suranto sudah lakukan libero. Siapa yang ini? Soleh masih terhalang tembok Baluwarti. Smash keras saudara Dona dan permintaan TTO dari Gudang Arjo. Sekali lagi kejelian seorang coach atau asisten coach pada malam hari ini menentukan nasib
dari anak didiknya. Siapakah yang mampu mencuri di game yang pertama antara Winter Harjo ataukah dari Gudang Harjo? Kita kembali ke lapangan Mitra Bola, Kecamatan Baranggupito. DTO permintaan dari Gudang Harjo, mampukah menghentikan poin dari Guntur Harjo? Timang-timang bola saudara-saudara Suranto. Ilatia Suranto, servis flick server masuknya, namun terhalang dan tidak sampai. Poin menjadi 18-11. Gudang Harjo. Wawan sudah tinggi datangnya bola, semai dari Guntur. Agaknya Jumin hanya melirik saja. Pindah poin Guntur Harjo, Gudang Harjo, Gun 12-18. Dedi, lah dia Dedi setar Guntur Harjo. Lima sudah tiga set. Mereka tak masuknya dan poin untuk Gudang Harjo. 19-12. Donang Setiaji. Jumping service sudah lakukan kecil sebab maksudnya masih tertahan. Siapa yang ditunjuk? Angkat di sana nomor punggung 6. Coles saja masih ditahan. Cemas masih ditahan saudara Donang. Angkat di sana nomor punggung 11. Kembali ke belakang. Siapa yang ditunjuk? Oh, kecil saja maksudnya. Masih terjadi siapa itu tujuh. Chris, putar bola dari belakang. Akan tiber, center di sana. Semua dari belakang masih terjadi Guntur Harjo. Colek saja maksudnya. Siapa itu tujuh? Ah, agaknya saudara dari pemain dari Gudang Harjo tertangkap wasit satu Bapak Akun. Poin menjadi 13-9. Ini dia Fendi Nur, servis sudah lakukan terima kris di sana, angkat tinggi, smash keras, masih tertahan. Siapa yang ditunjuk dari belakang? Kecil saja, Jidri Madonna. Siapa yang ditunjuk dari belakang? Colek saja maksudnya. Center siapa yang ditunjuk berpukul 2, kemas, masih tertahan. Ya, angkat tinggi Hendy, oh, gerak tipu saudara Hendy dan keluar pengembalian dari Dona, poin menjadi 14-19. Fendi, siapa yang tertuju? Servis sudah lakukan terima kris dengan baiknya. Eh, luar biasa gol dari Gudang Harjo masih tertahan. Dibalas dengan kencangnya pukulan dari saudara Mary nomor punggung 2. Poin untuk Guntur Harjo 15-19. Lagi-lagi saudara Fendi timang-timang bola, servis sudah lakukan terima donan dengan baik. Siapa yang ditunjuk pukul 5? Keluar semes dari Nikola Saputra, pemain sinetron ini, namun keluar dan TTU permintaan untuk Gudang Harjo. Inilah kecerdikan seorang coach dari saudara Sarto dan asisten pelatih saudara Aris melihat anak asuhnya sedikit demi sedikit terkejar perolehan poin dari Guntur Harjo. Kembali ke lapangan Mitra Bola, nomor punggung 9 Fendi dari Guntur Harjo. Servis sudah lakukan terima kris dengan baik. Siapa itu tujuh bola pakai tek, tertahan dengan baik. Luar biasa bola beketek garing Gudang Harjo menjadi poin 20-16. Maupun tempat Larso rajut repot gitu. Kembali ke lapangan sudah lakukan tinggi datangnya bola semestinya, namun tidak sampai. Smash keras dari nomor punggung 2 Mary. Poin untuk Gudang Harjo nomor punggung 11 Febri. Inilah dia Febri, servis sudah lakukan. Siapa itu tujuh? Bola kue masuknya. Oh, saudara Hendy ataukah nomor punggung 4? Dona. Nomor punggung 5. Ternyata tertangkap basit nomor punggung 2. Mari masih dilakukan. Siapa itu tujuh? Chris. Colek saja maksudnya. Namun terbaca pergerakan dari Chris. Terbaca permainan dari Guntur Harjo.
poin menjadi 18-21. Inilah dua Mary jumping service lakukan, terima cuma siapa? Si Chris masih tertatih pembalu arti, siapa yang tutup dari mana teman, namun kelayan seribu sayang, siapa yang tutup di sana ada nomor punggung 5 dan keluar masuknya smash flick tadi, poin untuk Guntur Harjo 19-21. Mary, inilah dia Mary jumping service sudah lakukan, terima baik di sana Sododona, siapa yang tutup Chris tertahan. Luar biasa tembok baluartinya Guntur Harjo dengan ketertikan seorang pelatih Hadi Sukoco mampu menahan laju poin dari Guntur dari Gondang Harjo. Poin untung Guntur Harjo 20-21. Inilah dia nomor punggung 2 Mare dan keluar sayang seribu sayang, jumping service dari seorang Mary keluar. Nomor punggung 5 saudara Nicholas, servis sudah lakukan Nicholas, terima dengan baik di sana, siapa yang dituju? Smash nomor punggung 7 masih tertahan, gerak tipu masih kadang. Luar biasa permainan anak-anak dari Guntur Harjo setelah TTO dari permintaan Coach Hadi Sukoco, sedikit demi sedikit mengejar poin untuk Guntur Harjo dan pergantian pemain seorang Rohmat dimasuk menggantikan nomor 10 Agus Rudia. Pergantian pemain untuk Guntur Harjo, Guntur Harjo sudah lakukan, terima servis sinas Hedi masih tetap Hedi. Dua kali lompatan seorang Hedi gagal menyumbang poin, poin sama 22-22. Inilah dia kecerdikan seorang coach Hadi Santoso, Hadi Sukoso maksudnya. Servis sudah lakukan, kecil saja. Setter Rohmadi, terbaca permainan dari Gondang Harjo, mampu diantisipasi oleh Guntur Harjo. Inilah dia nomor punggung 7 Dwi Wijayanto sudah lakukan namun keluar. 23 sama Hendy main dari Gondang Harjo. Inilah dia Hendy timbang-timbang bola sejenak saudara Hendy, servis sudah lakukan, terima baik di sana, siapa itu? Cemas terhalang tembok baluarti dan keluar. Poin 24-23. Luar biasa yang tadinya Guntur Harjo tertinggal 4 angka di game yang pertama menjadi 24-23. Inilah catur. Oh, dan game set pertama dimenangkan oleh Guntur Harjo. Inilah dia pemain yang kesehariannya hanya mengandalkan permainan iso volley ning pos.